Salam guys. TCP Syam Oisignal. Okey. Oisignal kalau kita tengok time frame H4 memang dia akan naik. Jadi TP yang pertama seperti yang mana yang I letak yang tu, itu adalah TP yang pertama. Alright, so dia akan pergi lebih kurang 35 something, so dia akan pergi dengan 6 tu. Dia akan break ada resistance di atas tu. Okey, untuk oil memang dia buy position. Alright, so kita tengok dia punya stock loss. Okey, so you boleh set stock loss pada 34 something, 0.42. Jadi kat situ tu kalau I akan re-entry buy again. Kat situ pun cantik untuk kita re-entry buy again ataupun nak stock loss, tak kisahlah. Jadi kita tahu dia punya support. Alright, okay, and then apa lagi yang ada dalam video ni, so itu adalah the next sorry guys, itu adalah the next stock loss ataupun re-entry. Okay, and then itu stock loss yang seterusnya ataupun itu adalah re-entry buy again. Okay, so untuk area yang ni tolong hati-hatilah. Sini memang dia punya major support untuk oil. Jadi kalau nak buy masa situ, saya rasa situ yang paling cantik sekali untuk buy. Alright, so kita tengok lagi untuk time frame daily dah ada oil. So okay, so kita tengok situ memang dia nak pecah 35, 36 santim. And then, alright, that is the support for the oil 33.6 something, 69 something. And then, memang candlestick dia for the daily nampak cantik. Pasal dia dah ada dua yang green color for the candlestick. Candlestick oil to green color yang nak moving onward ataupun going up. So dia akan naik lagi tu. Okay, so itu adalah dia punya support. So hati-hati bahagian ni. Okay, kalau dia pecah memang dia akan 26. Tapi trend dia memang baik. Jadi apabila dia jatuh, for me, beli je. Alright, so kalau kita tengok untuk weekly punya chart, time frame weekly, oh memang dia dah berapa minggu dah dia naik. 1, 2, 3, 4, 5, 5 batang candlestick yang positif terhadap oil. Oh memang sedap kalau kita boleh buy. Yang paling lower saya tu memang dia bawah negatif, negatif 1.85 something tu. Oh itu memang negatif, memang tak boleh trick oil hari tu. Alright, so dia punya TP di mana yang I letak kesel tu, dia akan go to sampai 40, 41 point something. So dia akan break 36 and then dia akan menuju ke atas. Pattern oil memang dia nak naik, jadi dia bullish pattern for the oil and then buy je. Alright, so itu dia punya stock loss lah. Jadi buy bahagian stock loss tu, itu yang cantik. Lower price for the oil. Yang tu dia punya strong support dia, 31 point something. Alright, so be careful guys. Alright, be careful. Alright, kalau dia pecah memang dia akan tunam. Tapi of course sini dia, I rasa dia tak akan touching. Kalau dia touching pun touching sedikit and then dia akan go back higher and then will break the $40 for one barrel of oil tu. So memang sedap lah. Itu dia punya stock loss lah. Kalau nak set lah, ataupun itu adalah tempat untuk re-entry buy again. Alright, kita go to the monthly chart. Oh monthly chart, oh kalau you tengok memang dia turun sampai lower zero itu. And then situ adalah monthly chart memang merah and then hijau. Alright, so dia punya first TP 43 something and then TP 51 ini untuk swing boleh ni, cantik swing monthly. You hold for 1 month 2 months ya, you akan dapat profit. And then dia punya stock loss 30 something, 29.29 USD per barrel. Alright, so sini memang cantik lah. Nah, ini crude light oil ya, crude light oil. Ini lebih kurang macam brand oil. Alright, so happy trading guys. Boleh trade, itu yang paling lower saya tu. Oh memang dia lower than zero.
memang ramai orang nak margin call masa ni. Alright guys, happy trading guys, and then we will meet again at the next video. Oh, dia akan go to the 63 something. Oh, memang dia akan naik sampai atas tu. Alright guys, bye bye.